Selamat datang September baik, tempat manusia-manusia baik bertumbuh. Untuk kali ini, pintaku sederhana. Hanya ingin hidupku tenang. Berharap riuh segera bertemu heningnya. Masalah bertemu dengan penyelesaiannya. Hingga sedih bertemu dengan akhirnya. Banyak yang sudah aku rencanakan saat ini. Semoga bisa bersahabat baik dengan kenyataan. Soalnya, sejauh ini kenyataan suka gak main-main kalau ngasih masalah. Semoga lekas pulih apa-apa yang sedang sakit. Lekas mereda apa-apa yang sedang bergemuruh. Baik-baik jadi manusia ya. Soalnya udah banyak banget manusia di luar sana yang jahat. Kamu jangan jadi salah satunya ya. Ingat, kita hidup gak sendirian. Sering-sering berbagi porsi dengan yang lain bukan berarti menjadikan kita miskin kok. Sering-sering lagi memberi, membasuh, merawat, hingga mengobati apa-apa yang sedang tidak baik-baik saja. Aku selalu siap jadi pendengar. Walaupun ceritaku sendiri tak jarang didengar manusia. Lantas, bukankah hidup ini terbentuk dari berbagai macam unsur? Seperti gagal, sedih, kecewa, patah hingga kehilangan. Dari unsur-unsur itulah manusia diciptakan. Jadi jangan kaget lagi kalau hidup suka gak adil. Coba ingat lagi dulu. Sebelum kita semua dihidupkan oleh Tuhan, kita sendiri yang mengiyakan. Seolah paling yakin hidup akan bahagia, padahal isinya cuma sia-sia. Lalu sebenarnya bagian mana lagi yang bisa disebut itu beneran hidup? Lagi-lagi kita dipaksa bernamai perihal ini. Semoga September kali ini bisa membawa sedikit sisa-sisa bahagia untuk dikabarkan. Iya, sudah lama ini kita tidak mendengar kabar bahagia. Seperti apa yang kita usahakan akhirnya berhasil. Apa yang kita rangkai akhirnya membesar. Dan terus tumbuh semakin tinggi setinggi apa yang kita cita-citakan. September baik, terima kasih sudah diberi hidup sampai akhirnya aku bertemu September lagi. Bulan baik untuk kita semua. Janji untuk bersahabat ya. Kita semua lelah dengan kegagalan. September baik. Tumbuhlah menjadi hari-hari penuh makna. Maka akan kujalani hidup ini sedemikian rupa. Hanya rembulan. Tak ada.